¡Bajen los cristales! ¡Bajen los cristales ahora! Ahora sí, jálate, jálate. Halo Sobat Eskobok dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan series El Chapo season 3 episode keempat. Masih bersama saya Eskoboy yang akan menjelaskan alur ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah mengetahui jika El Chapo diburu habis-habisan oleh pemerintah yang sudah bekerja sama dengan DEA. Meskipun situasinya menjadi tidak terkendali, El Chapo hanya perlu menunggu sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Conrado. Pasalnya, dia menjamin kebebasan dari El Chapo jika partai yang dia dukung berhasil memenangkan pemilihan selanjutnya. Nah, bagaimanakah cara El Chapo untuk bertahan dari kejaran pemerintah yang semakin gencar mengejarnya bersama DEA? Oke, tanpa panjang lebar lagi di awal, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Episode keempat dibuka di penjara Puente Grande, di mana kita akan melihat El Arriero yang sedang dikunjungi oleh pengacaranya untuk memberitahu kondisi terkini dari kartel Sinaloa. Situasinya berubah menjadi sangat kacau, di mana El Chapo telah meninggalkan kerajaannya selama berbulan-bulan karena dia bersembunyi di pegunungan untuk menghindari penangkapan dari DEA. El Arriero yang masih memiliki dendam terhadap El Chapo tentu saja akan memanfaatkan situasi ini dengan cara mengirim tangan kanannya yang bernama Isidoro. Perintahnya sangat jelas, di mana Isidoro harus membunuh El Chapo jika ingin mengambil sisa-sisa organisasi yang ditinggalkan oleh El Arriero, dan film pun baru saja dimulai. Episode keempat dimulai dengan memperlihatkan iring-iringan Ismael Zambrano yang sedang melintasi pegunungan segitiga emas Meksiko untuk bertemu dengan El Chapo. Perjalanan panjang tersebut sempat berhenti sejenak karena para polisi harus menentukan jalan yang tidak dijaga oleh para marinir. Singkatnya, Ismael akhirnya tiba di salah satu kota yang bernama Revolcadero. Di sepanjang perjalanan, mereka semua diteriaki oleh para penduduk di sana yang berterima kasih karena sudah diberikan listrik secara gratis. Ismael yang tidak menyangka jika El Chapo melakukan hal tersebut menjuluki El Chapo sebagai Robin Hood baru karena dia sudah merawat semua penduduk di sana. Selain itu, kedatangan dari Ismael sendiri untuk memberitahu El Chapo jika bisnis mereka masih berjalan dengan normal. Bahkan untuk keuntungannya pun masih sama seperti biasanya meskipun Mayel sudah tertangkap. Bagi El Chapo yang percaya jika mereka semua masih bisa menggandakan keuntungannya, meminta Ismael untuk menginvestasikan kembali sebesar 25% untuk memperluas laboratorium mereka. Bahkan tak hanya sampai di situ. Kabar baiknya, mereka telah menyelesaikan kesepakatan dengan Venezuela dan Argentina untuk pembuatan lab di sana. Sementara itu di Filipina, anak buah Ismael sudah menyiapkan logistik untuk membangun dua lab sekaligus. Singkat cerita, di pagi hari, El Chapo yang sudah lama tidak bertemu dengan Elba akhirnya bisa bertemu kembali dengan istrinya setelah El Bravo berhasil membawanya ke pegunungan tanpa mendapatkan sedikitpun perhatian dari para marinir. Di saat mereka berdua ingin bercocok tanam, Elba menahan El Chapo karena dia mengatakan jika saat ini sedang mengandung anak mereka selama 2 bulan. El Chapo yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat senang dan akan segera memikirkan nama anak mereka. Si es plebito es Joaquín, si es plebita Joaquina. Scene berpindah ke Nuevo Laredo, di mana ada salah satu mantan polisi federal yang diduga telah bekerjasama dengan kartel Sinaloa di masa jabatannya. Dikarenakan komisi penyelidik Kongres sedang menyelidiki kasus Conrado yang berurusan dengan kartel Sinaloa, dia ditetapkan menjadi salah satu narasumber yang akan dimintai keterangannya saat dia masih bekerja sebagai polisi federal. Dikarenakan kota Meksiko sangat jauh dari tempat tinggalnya, para komisi penyelidik akan datang langsung ke kediamannya paling lambat minggu depan. Scene berpindah sejenak kepada Berta yang saat ini diberitahu oleh kerabatnya di pemerintah jika ada salah satu narasumber yang bisa membahayakan karir Conrado. Seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, jika Berta dan Conrado diminta oleh Carlos Salinas untuk membereskan kasus tersebut. Dengan ini Berta akan pergi ke Nuevo Laredo untuk meyakinkan sang mantan polisi agar tidak menceritakan kisah yang sesungguhnya. Singkat cerita, akhirnya Berta telah sampai di Nuevo Laredo dan langsung menghampiri Victor Ramirez di kediamannya. Di sana Berta mengatakan kepada Victor jika dia tertarik tentang wawancara yang dia berikan beberapa tahun yang lalu. Sayangnya Berta tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Victor karena dia datang atas nama Sekretaris Keamanan Publik. Victor tentu saja memiliki alasan mengapa dia menolak kehadiran Berta yang ingin melindungi Conrado. Pada saat Victor masih menjadi polisi federal, dia telah kehilangan kakinya saat berjuang bersama dengan kartel Sinaloa. Namun saat dia dipecat karena tidak memiliki kaki, Conrado Sol sama sekali tidak peduli kepadanya dan hanya membiarkan semuanya terjadi. Dengan ini Victor akan tetap menceritakan semuanya kepada komisi penyelidik yang ingin menyelidiki kasus Conrado Sol. Sementara Berta berjuang meyakinkan Victor, Conrado sendiri memiliki tujuan lain, yaitu mencari tahu sesuatu yang bisa menodai nama Olivares. Dengan ini Conrado memanggil salah satu pakar informatika yang bekerja di pemerintahan. Perintahnya sangatlah jelas, di mana dia diminta untuk menceritahu riwayat pendidikan dari Felix Olivares pada tahun 1984. Sebagai gantinya, Conrado akan mempromosikan dia jika berhasil mendapatkan informasi tersebut. Singkatnya, sang pakar akhirnya membawakan catatan pendidikan Felix Olivares seperti yang diminta oleh Conrado. Di catatan tersebut tertulis jika Olivares hanya menjalankan pendidikannya selama 6 semester saja. Conrado yang merasa jika Olivares memiliki lisensi palsu karena mencantumkan gelarnya di pemerintah, lantas meminta sang pakar agar pergi ke asosiasi hukum untuk memeriksa nomor ID dari Olivares apakah tercantum secara resmi atau tidak. Balik lagi kepada Berta yang masih terus berjuang untuk meyakinkan Victor. Berkat kerja keras tanpa henti, akhirnya Victor mengizinkan Berta untuk mendengarkan tawaran yang akan dia berikan. Pada awalnya Victor masih saja akan memberikan informasi tentang hubungan Conrado dengan kartel Sinaloa. Tetapi saat Berta menawarkan kaki tiruan dan dana pensiun, akhirnya Victor setuju untuk menutupi kasus Conrado di hadapan para penyelidik. Bagi Victor, sebuah kaki palsu bisa sangat berguna untuk menghasilkan uang bagi keluarganya. Tak hanya sampai di situ, dengan uang pensiun yang akan dia dapatkan tentu saja akan sangat berguna untuk memberikan keamanan finansial seumur hidup. Yang perlu Victor lakukan hanyalah mengatakan kepada para penyelidik jika selama karirnya di kepolisian, dia bersama dengan Conrado Sol selalu berjuang melawan kartel Sinaloa. Singkat cerita, akhirnya para komisi penyelidik tiba di kediaman Victor untuk mendengarkan kesaksiannya tentang desas-desus hubungan Conrado dengan kartel Sinaloa. Pernyataan yang akan dia berikan tentu saja akan menjadi salah satu bukti kuat yang akan menentukan karir politik Conrado. Sesaat sebelum menjawab pertanyaan dari para komisi penyelidik, Victor memandangi satu buah berita tentang pernyataannya yang mengatakan jika dia berjuang bersama kartel Sinaloa. Dile a los señores lo que les tienes que decir. Di sini akhirnya Victor memiliki keberanian dan langsung mengatakan kepada para penyelidik jika wawancara yang dia lakukan saat itu bukan di waktu yang tepat. Di saat tahun-tahun dia berjuang melawan kartel Sinaloa bersama Conrado Sol, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya harus kehilangan satu kakinya di medan pertempuran. Tetapi di saat pemerintah mengetahui hal tersebut, mereka mengakhiri kontrak kerjanya dan bahkan tidak memperdulikannya. Jadi itu adalah alasan Victor mengapa dia mengatakan hal yang tidak benar kepada media agar pemerintah memperhatikannya. Dengan semua penjelasan ini, Victor dengan tegas mengatakan jika dia tidak pernah bertarung bersama kartel Sinaloa karena dia dan Conrado Sol selalu bertarung melawan mereka dan semua kartel di Meksiko. Sesaat setelah wawancara yang dilakukan oleh Victor selesai diadakan, nama Conrado tentu saja langsung dibersihkan dari desas-desus yang menghubungkannya dengan kartel Sinaloa. Di hadapan salah satu wartawan dari surat kabar El Global, Conrado hanya berkomentar jika yang dilakukan oleh komisi penyelidik merupakan proses yang baik dari demokrasi di Meksiko. Meskipun begitu, dia sedikit berharap kepada mereka untuk melakukan penjabutan koleganya yang bernama Omar Pardo. Ya, dia adalah salah satu wartawan yang sebelumnya menyudutkan Conrado hingga berhasil memancing para komisi untuk mengangkat kasus dari Conrado. Dikarenakan kasusnya sudah benar-benar menghilang, Conrado langsung menghampiri Esteban untuk memperlihatkan hasil penyelidikan agar dia percaya percaya jika hanya Conrado lah orang yang pantas untuk menduduki posisi sekretaris negara. Bahkan tak hanya sampai di situ, dengan beberapa bukti yang sudah dia dapatkan, Conrado dengan cepat memperlihatkan kepada Esteban jika gelar hukum dari Felix Olivares hanyalah buatan darinya, yang artinya dia tidak benar-benar tercantum di univ manapun yang berada di Meksiko. Melihat kepintaran dari Conrado, Esteban tentu saja merasa sangat bangga kepadanya dan mengatakan jika dia harus menjadi sekretaris negara di saat Esteban memenangkan pemilihan. Scene berpindah ke El Salto Durango, di mana Isidoro mulai menjalankan aksinya untuk menjatuhkan kartel Sinaloa. Di sana dia menyandra salah satu keluarga polisi kota yang diduga bekerja untuk El Chapo. Tujuan dari Isidoro tentu saja sangat jelas, yaitu ingin mengetahui di mana saja rumah aman dari El Chapo dan pasukannya. Dengan iming-iming uang sebesar 100.000 peso, akhirnya sang polisi mulai memberitahu Isidoro di mana saja rumah aman El Chapo di El Salto. Dikarenakan sudah mendapatkan apa yang dia mau, Isidoro dengan cepat memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menghancurkan satu rumah aman El Chapo. Como van. Bahkan tak hanya sampai di situ, di pagi harinya Isidoro terus menantang El Chapo dengan meletakkan satu buah spanduk yang bertuliskan "El Chapo, aku ada di sini, keluar dari persembunyianmu dan mulai mempertahankan wilayahmu," ucap Isidoro. Berita tersebut tentu saja dengan cepat diketahui oleh El Bravo yang saat ini sedang berada di Revolcadero. El Bravo yang sudah memiliki detail penyerangan tersebut langsung memberitahu El Chapo di tempat persembunyiannya. Tentu saja El Chapo merasa sangat marah kepada Isidoro karena dia sudah merebut wilayahnya. Dengan ini El Chapo memberikan perintah kepada Bravo untuk mencari tahu di mana Isidoro bersembunyi. Sementara itu di sisi lain, Ismael bergerak sangat cepat sehingga dia sudah berhasil menemukan sang polisi yang sudah mengkhianati kerajaannya. Di sini sang polisi yang sudah tidak berdaya mengatakan kepada Ismael jika Isidoro akan segera pergi ke Los Mochis untuk merebut wilayah tersebut. Dikarenakan wilayah tersebut sangat penting bagi kartel Sinaloa, Damaso memberikan perintah kepada tangan kanannya untuk memberitahu El Chapo jika dia sudah mengirim Marcelo ke Los Mochis untuk mempertahankan wilayah mereka. El Chapo sendiri tentu saja tidak tinggal diam. Dia dengan cepat berpamitan kepada Elba untuk pergi ke Los Mochis karena wilayah tersebut adalah pintu masuk ke Culiacan sehingga dia harus mempertahankan wilayah tersebut. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, jika El Chapo masih menjadi buronan pemerintah. Dengan ini dia mengatur strategi agar bisa sampai ke wilayah itu dengan selamat. Di sini El Chapo memilih bekerja sama dengan gubernur Sinaloa yang bernama Jorge Del Toro. Meskipun bayarannya selalu tinggi, El Chapo sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut. Dikarenakan kesepakatannya sudah selesai, El Chapo bersama pasukannya mulai berjalan menuju Los Mochis dengan beberapa pengawalan dari sang gubernur. Singkat cerita, akhirnya El Chapo tiba di pintu masuk Los Mochis tanpa sedikitpun hambatan. Di sana sudah terdapat beberapa pasukan tambahan yang akan membantu El Chapo untuk berperang dengan Isidoro. ¿Qué pasó, chavalones? ¿Vamos a chingarnos el Isidoro o qué? ¡Vamos, señor! ¡Muévanse! ¡A las troncas! Pada akhirnya El Chapo bertemu langsung dengan Marcelo, sang penjaga di wilayah tersebut. Tanpa berbasa-basi lagi, El Chapo memberikan perintah kepadanya untuk segera berangkat ke Las Calaveras, di mana setengah anak buahnya sedang bertempur. Vamos con nuestra gente. Voy a matar ese cabrón. Vas. ¡Cúbreme! Pensé que no ibas a tener los huevos de venir, Chapo. Te voy a chingar como me chingaste tu jefe, El Arriero, cabrón. Te lo chingaste como te chingas, rapados. Untuk saat ini, El Chapo mendominasi pertempuran karena mereka memiliki pasukan yang lebih banyak dari Isidoro. Meskipun saat ini El Chapo sedang berada di atas angin, ternyata nyali dari Isidoro bukan kaleng-kaleng dan malah semakin bersemangat untuk menyerang hingga membuat beberapa pasukan El Chapo menjadi tumbang. Dengan kondisi yang sudah dibalikan oleh Isidoro, El Bravo sedikit memberikan saran kepada El Chapo untuk mundur terlebih dahulu sampai bantuan dari Marcelo tiba di lokasi pertempuran. Tetapi seperti yang sudah kita ketahui, jika El Chapo pun memiliki nyali yang besar, dia tidak ingin meninggalkan lokasi tersebut karena sadar jika kehadirannya sangat dibutuhkan di medan pertempuran. Dengan ini dia melanjutkan perangnya terhadap Isidoro dan inilah yang selanjutnya terjadi. Beruntung untuk kali ini di mana rompi anti peluru berhasil menyelamatkan nyawanya dari tembakan yang diluncurkan oleh Isidoro. El Bravo yang melihat bosnya jatuh tidak berdaya dengan cepat membawa lari El Chapo menggunakan mobil yang ada di hadapannya. Ternyata tak hanya sampai di situ. Pasukan Isidoro yang melihat El Chapo melarikan diri dengan cepat mengejar El Chapo dan berhasil menabrak mobil yang dikendarai oleh El Bravo. El Chapo yang berada di dalam bagasi tentu saja merasakan guncangan yang sangat keras tersebut hingga membuat dirinya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, akhirnya El Chapo sadar di saat mobil yang dia kendarai berhenti secara mendadak. El Chapo yang merasa jika dirinya sudah tertangkap oleh pasukan Isidoro, lantas mempersiapkan senjatanya karena dia mendengar seseorang yang akan membuka bagasi mobilnya. Soy yo, señor. Di saat El Chapo keluar dari dalam bagasi, ternyata pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh Marcelo dan pasukannya. Mereka semua berhasil memukul mundur pasukan Isidoro yang sebelumnya ingin merebut Los Mochis. Meskipun mereka semua tidak berhasil membunuh Isidoro, setidaknya mereka masih mempertahankan wilayah yang tentunya sangat penting bagi El Chapo. Episode keempat berakhir dengan memperlihatkan El Chapo yang saat ini sedang berada di salah satu kediaman gubernur Sinaloa. Di sana pula sudah terdapat sang istri yang sedari tadi menunggu kedatangannya. Di sana mereka berdua sedikit cekcok karena Elba tidak suka kepada El Chapo yang selalu mempertaruhkan kehidupannya. Dikarenakan mereka berdua akan segera memiliki anak, Elba tentu saja merasa sangat khawatir jika nanti anak mereka lahir tanpa ada sosok ayah di sisinya. Dengan ini Elba sedikit marah kepada El Chapo dan memutuskan pulang ke kediamannya untuk mempersiapkan semua keperluan anaknya nanti. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah video recap dari series El Chapo season 3 episode keempat.